Simanggis Golf Estate, 19 km dari Cawang dan 0 km dari pintu tol Cimanggis. Buat kamu yang lagi cari rumah, daerah Cimanggis, Cibubur, dan Cikeas, Cimanggis Golf Estate salah satu yang terbaik. Dengan 510 hektar area dan 128 hektarnya adalah lapangan golf. Lapangan golf 27 hole, salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi kalau mau ngeliat, kita ke dalam yuk, kita lihat lingkungannya kayak gimana. Let's go! Dan ini adalah tipe Tiffany, tipe terbesar di klaster Margata dengan ukuran 128 meter persegi untuk lahannya dan luas bangunan 117,5 meter persegi, di mana terdapat 3 kamar dan 3 kamar mandi serta 1 kamar mandi pembantu dan 1 kamar pembantu. Untuk carport muat 2 mobil dan cukup lega, pondasinya itu semi piling. Terus untuk gentengnya garansinya 10 tahun. Bayangin 10 tahun. Kalau sampai berubah warna langsung diganti baru. Lama-lama kita lihat ke dalam yuk isinya kayak gimana. Begitu masuk kita langsung lihat lantai yang biasanya kan kalau keramik itu 60x60 atau granite house itu 60x60. Ini agak beda dan membuat kelihatan agak lega jadinya. 60x120 jadi memang kesannya memanjang. Jadinya membuat lantai kelihatan lega. Enak kan ya? Ini show unit yang sudah full furnished. Jadi di sini adalah living room sekaligus ruang tamu. Di situ ada TV dan langsung kita ketemu dapur yang cantik banget. Kalian bisa lihat di sini desainnya American style ya, dengan profil-profil di dinding. Dan di sini ada wastafel cantik banget. Saya suka ini warnanya putih ditambah dengan aksen handle-nya warna gold. Classy banget. Ini cukup lebar ya, jadi kita dari sini kita bisa duduk dengan nyaman dan semua sudah dipikir ke mana gorden semuanya dan langsung ada pintu yang menghadap ke taman belakang. Walaupun tidak terlalu besar, taman belakangnya cukup enak buat duduk-duduk. Jadi kita bisa taruh kursi dan sore-sore bisa bersantai bersama keluarga di sini. Meja makannya 90 cm x 1,2 meter. 9x1,2, tapi muat 4 orang. Dan tadi pemandangan di belakangnya ini yang enak, jadi langsung kelihatan ke taman belakang. Jadi kalau misalkan saya punya unit ini, mungkin saya juga akan melayoutnya dengan yang ada di show unit ini, di mana living room, backdrop TV, di sini ada dapur dan juga di sini ada ruang makan. Jadi semuanya satu area. Oke, ini adalah kamar mandi yang di bawah. Jadi di bawah ada satu kamar di mana terdapat kamar mandi yang cukup decent, enak banget bisa dilihat. Ada shower, ini adalah bawah tangga tapi keren banget ya desainnya, jadinya walaupun di bawah tangga tapi tidak terlalu kelihatan sempit. Nah, di bawah ada satu kamar dan kita masuk ke dalamnya. Dan inilah kamar di bawah ya, satu-satunya kamar di lantai dasar. Tapi karena desainnya enak, jadinya kelihatannya nyaman-nyaman aja kerasa di hotel ya. Ada bagian untuk baju gantung dan baju lipat dan cukup untuk kamar anak atau kamar tamu. Karena di atas masih ada lagi dua kamar yang cukup besar. Oke, enak ya desainnya. Terus memang semuanya gordennya sudah dibikin drop ceiling, jadinya cantik banget. Oke, kita ke lantai dua ya untuk melihat gimana sih di lantai dua. Dan saya suka banget desain di wall panelnya dengan moldingnya kayak gini ya, dengan wallpaper dikasih profil cahaya di belakang menerangi tangga, di depan juga menerangi tangga, jadi lorong tangga ini nggak gelap, terang kalau siang itu matahari sudah cukup banyak. Oke, kita masuk ke lantai dua di mana ada lorong menuju dua kamar. Yang pertama kamar utama dan juga kamar satu lagi. Ini enak banget, jadi bisa ditaruh. Ini bagus ya. Show unitnya di mana di sini? Daerah lorong sini dikasih hiasan ornamen. Kamar utamanya pintu seharusnya ada di sini, tapi ini untuk keperluan show unit dicopot pintunya biar nggak ribet keluar masuk.
Nah, yuk kita masuk. Ini langsung disambut dengan kamar mandi dan di sini adalah wardrobe ya dengan pintu sliding. Jadi kayak di hotel. Kalau kita masuk hotel di sini ada lemari dan di sini ada kamar mandi. Di sini pintunya pakai sliding dan cantik banget desainnya karena dia bikin semuanya dari cermin sehingga membuatnya kelihatan lebih lega. Jadi lemari sliding juga enak, jadi pintunya tidak mengganggu di LA sini. Kamar mandinya cukup oke dengan shower di kelas Termagahata ini, semuanya pakai Toto. Jadi layak banget dan kelas ya. Jadi dari mulai wastafel, faucet, shower, toilet, semuanya pakai Toto. Nah, ini adalah kamar utama yang saya suka banget. Kita lihat yuk. Dan pengaturannya enak banget. Jadi di sana ada tempat tidur ukuran besar, ukuran king size. Dan di sini masih ada sofa untuk nonton TV. Di situ ada meja rias sekaligus meja kerja. Kita lihat satu kamar terakhir, kamar yang juga ada kamar mandi di dalamnya. Jadi dua kamar ini kamar mandinya di dalam, sementara yang satu di bawah kamar mandinya di luar. Tapi cukup enak. Nah, ini dia kamarnya. Di sini sudah ada cekungan ya, jadi untuk built-in wardrobe. Ini modelnya simple, model swing, kelihatannya enak kan? Kecil, tapi muatnya banyak. Karena emang enaknya dia nggak makan tempat, nggak nonjol. Dia udah siapin cekungan untuk built-in. Di sini ada meja kerja yang bisa dipakai buat bekerja saat di kamar. Di sini ada kredenza, ya bisa ditaruh TV kalau mau. Cuma di show unit ini pakainya lukisan. Bednya memang cukup kecil, 1,2 meter, tapi memang pas karena ini buat kamar anak ya, cukup 1,2 meter. Ada nakasnya juga dan lagi-lagi wall panelnya bagus, saya suka. Nah, itu gordennya juga sama, sudah model drop ceiling. Kamar mandinya sama seperti kamar utama tadi, kamar mandinya cukup enak. Pakai shower, semuanya kita lihat deh mewah deh. Untuk semua sanitary di sini semuanya pakai Toto. Ini model wastafelnya udah model yang kotak kalau yang di atas ya. Jadinya dari faucet dan lihat ininya kan enak kan. Minimalis, simple, clean. Jadi walaupun kecil kelihatan lega. Dan dindingnya sudah pakai granit tiles berukuran 60x120. Bagus ya. Tiffany 816 ini. Nah, mungkin kalian pengen tahu berapa sih harganya untuk tipe Tiffany yang 816 ini di Golf Estate Cimanggis. Harganya cuma 2,7 miliaran. Dan untuk bisa dapetin rumah ini, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Golf Estate Cimanggis. Mau tahu kemudahannya apa? Kita tanya langsung ke Mas Dendi dari Golf Estate Cimanggis. Yuk kita ngobrol. Sekarang kita sudah bareng Mas Dendi dari Cimanggis Golf Estate nih. Jadi kalau halo, kita mau nanya-nanya langsung ke Mas Dendi ya. Siap. Kita harus ambil Cimanggis Golf Estate. Salah satunya kita ada di exit tol Cimanggis. Itu kita di kilometer 19 dari Jakarta, hanya 19 km. Ini salah satu kota mandiri terdekat dari Jakarta karena hanya 19 km dari Jakarta. Dan itu kita dari mana tuh? Kita di exit tol Cimanggis. Jadi 0 km. 0 km, betul. Exit tol Cimanggis. Jadi begitu keluar gerbang tol, langsung ya? Langsung. Kita. Di kanan ya, kalau kita betul nengok sekali. Ke kanan kelihatan langsung ya. Nengok kanan, kita, Cimanggis Golf Estate. Oke, dari lokasi 19 km dari Jakarta, hitung dari Cawang ya? Dari Cawang. Oke, terus 0 km dari exit tol Cimanggis. Untuk luas area kita, itu ada di 510 hektar. 510 hektar. Ya, betul sekali. Gede banget. Besar, besar sekali untuk kota mandiri terdekat dari Jakarta. Dan itu include 123 hektar lapangan golf.
Lapangan golfnya aja 123 hektar. Dan itu ada 27 hole. Kita ini untuk investasi Kota Mandiri dan lapangan golf itu adalah ratusan miliar. Sudah pasti kita menjaga sekali untuk yang salah satu itu banjir. Banjir. Karena kita berada di dataran tinggi. Jika Cimanggis ini banjir, Jakarta pasti sudah jadi lautan air. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya lihat di sini ada ini danau apa danau buatan? Di belakang kita ini ada danau. Ini danau asli. Baik. Apa danau buatan atau reservoir yang memang diciptakan khusus untuk area golf at Cimanggis Golf Estate ini? Baik. Untuk yang di sebelah kiri saya, itu adalah danau asli. Namanya Setupatinggi. Setupatinggi. Jadi yang belakang yang di sana tuh Setupatinggi. Iya, itu Setupatinggi. Di belakang saya persis ini, di sebelah kanan saya ini danau buatan. Oh, jadi perluasan dari Setupatinggi dibuat danau buatan. Betul. Yang fungsinya juga bisa buat reservoir ya. Jadi buangan air dan juga cadangan air ya. Iya, seperti itu. Untuk air di perumahan kita pakai PDAM. Pakai PDAM. Karena kita termasuk Depok. Depok. Nah, pemerintah Depok itu punya PDAM dan itu ya kita wajib pakai. Oke, jadi air bersih terjamin ya di sini. Terjamin. Ya? Oke, terus kalau misalkan tadi saya sempat ngelihat, waduh, jalannya enak ya. Itu berapa sih lebarnya untuk yang klaster Margata ini? Baik, untuk di dalam klaster Margata itu ada row 9, row 14, dan row 12. ROW itu lebar jalan. Oh, lebar jalan lebar berarti jalan. 14 meter, 9 meter, dan 12 meter. 12 meter. Untuk jalannya sendiri kita pakai paving block. Oh, pakai paving block? Iya, itu dengan K500 jenisnya. Jadi, walaupun alat berat melintas, itu tidak akan ambles dan tidak akan pecah. Seperti itu. Jadi kekuatannya emang bagus ya. Jadi secara jangka panjang jalannya nggak gampang bergelombang. Betul sekali. Jadi clubhouse sedang kita bangun. Insya Allah sih tahun depan sudah bisa kita pakai. 2023 itu, ya. 2023 ada swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Ada gym. Ada gym. Ada spa. Ada basket. Oke, jadi kalau itu untuk Cimanggis Golf Estate-nya sendiri. Nah, untuk Cimanggis Golf kalau Estate. Ini kan Margata, kan kita ada cluster, ada Margata sama Nahara. Nahara ya. Betul sekali. Yang Margata, yang tipe terbaru Nahara, dan yang ini adalah Margata. Nah, kalau di Margata itu fasilitas apa aja sih di dalam klasternya sendiri? Untuk fasilitas di dalam klaster sendiri itu untuk klaster Margata ada taman bermain. Ada taman bermain. Di depan klaster kita ada jogging track. Oh, ada. Panjangnya 1,3 kilo karena kita ada sungai. Sungai Sunter itu tidak berpotensi banjir karena hulu sungainya juga di kami, di kita. Oh, hulu sungai di sini. Justru ya? Itu kita lebarkan untuk mempercantik, kita dam airnya. Iya, seperti iya. Itu. Wow. Oke, sekarang kita udah tahu keunggulan dari kawasan Cimanggis Golf Estate ya. Sementara di klaster Margata juga tadi sudah kita ketahui ada banyak fasilitas. Jadi ada jogging track, juga ada taman bermain, dan juga ada area sungai, area sungai yang diperlebar ya. Betul. Nah, sekarang ini tadi saya dapat informasi kalau di setiap unit, kalau kita beli unit di klaster Margata, itu kita dapat smart home sama CCTV, apakah benar itu? Iya, Mas betul Dili? Sekali, dapat smart home, jadi paketnya itu Bardi, smart home-nya. Smart home Bardi. Untuk smart door lock system, berikut CCTV-nya. Oh, jadi sudah dapat untuk security ya di dalam ini, walaupun memang dari security seharga lingkungan. Seharga 5 juta rupiah. Oke, jadi 5 juta berupa voucher untuk dapat smart home tadi. Iya. Wow. Penawarannya bagus banget. Pertama yang paling saya suka itu kan yang Tiffany, terus juga ada Olive dan Pine. Semuanya bagus dengan lebar masing-masing 8, 7, 6 dan yang terakhir sebenarnya ada Pine ya. Ada IV. Oh, ada IV. Tipe ada 5. IV tipe 5 ya. Jadi lebarnya 5. Namun kita nggak sempat masuk ke yang tipe 5. Nah, betul. Saya pengen tahu nih, tipe Tiffany dulu yang lebar 8. Baik. Itu harganya berapa, Mas Dedy? Untuk harga, kita untuk tipe Tiffany itu di 2,7. Tiffany 2,7 miliar. Betul sekali, 2,7 miliar. Lumayan ya untuk bangunan sebagus tadi ya. Betul. Dengan keunggulan tadi secara pondasinya semi piling. Terus dindingnya bata merah double wall. Double wall.
juga untuk sudah dapat kanopi beton ya. Wow. Untuk genteng sendiri kita garansi 10 tahun. Oh iya, tadi saya sudah sebutkan juga ya, iya. 10 tahun garansinya. Makanya pertama kali saya dengar 10 tahun. Wow. Dan diganti kalau sampai berubah diganti. Warna, bahkan hanya berubah warna ya, diganti. Itu langsung diganti. Nah, cuma mungkin 2,7 miliar kan kedengarannya tinggi banget ya buat yang rumah pertama kali, first house ya, buat pasangan-pasangan baru atau pasangan muda atau yang baru kerja, 2,7 miliar gede banget, Mas. Nah, katanya ada cara dapetin rumah dengan biaya yang lebih terjangkau. Gimana sih, Mas Dendi? Dapetin? Baik, jadi gini. Untuk dapat unit di Margata, baik tipe Tiffany, Olive, Pine, Ivy, itu bisa dengan cara bayar KPR. Bayar KPR. Baik. Oke. Jadi kita ada fasilitas KPR dengan iya. Aset, ya? Ada cara bayar KPR, ada cara bayar hard cash, ada cara bayar installment. Okay. Kredit dengan developer. Tapi yang kami permudah adalah untuk cara bayar KPR. Cara bayar KPR. Bedanya dengan KPR lain? Beda sekali. Jadi gini. Untuk ambil unit di unit Margata ini, di klaster Margata, kita ada subsidi DP 10%. Subsidi DP. Bayangkan. 10%. DP kami subsidikan 10%. 90%-nya bisa ambil KPR. Jadi yang 90% di KPR-kan, DP-nya hanya 10%. Betul sekali. Subsidinya 10% dari developer. Ya. Jadi anggaplah sekarang untuk yang tipe Tiffany 2,7 miliar. Berarti kalau saya ingin beli sekarang nih misalkan. Betul. Berapa saya harus DP? Jika Mas mau unit Tiffany, itu cukup booking fee 20 juta. 20 juta saja booking fee? Iya. Booking fee 20 juta, setelah itu proses KPR. Nanti kan akan ada biaya KPR. Betul, biaya KPR. Biaya KPR-nya bisa dimasukkan ke dalam cicilan. I see, biaya KPR-nya dimasukkan ke cicilan. Ke dalam plafon. Oke. Okay. Setelah unit serah terima, nanti akan ada biaya surat-surat seperti BPHTB dan sebagainya. Itu pun bisa dimasukkan ke dalam plafon. Wow, jadi semuanya bisa dicicil istilahnya. Iya. Jadi alangkah sangat mudah sekali untuk mendapatkan unit sekeren ini di klaster Margata cukup dengan 20 juta. Oke. Jadi ini berlaku semua ya. Jadi bukan cuma buat Tiffany aja. Betul. Buat Olive, tipe Pine dan Ivy juga ya. Betul. Wow, betul sekali. Jadi tuh kalau yang mau beli di Cimanggis Golf Estate, khususnya klaster Margata, DP-nya ringan banget ya. 10% jadinya, dan yang lainnya pun bisa dimasukin ke cicilan. Ya. Oke, bagus hanya banget. Hanya 20 juta dapat rumah. Nah, kalau misalkan sekarang nih, mau beli di klaster Margata ataupun di Nahara, kira-kira ada benefit apa lagi sih yang bisa ditawarkan sama Cimanggis Golf Estate? Baik, jadi gini, untuk klaster Margata, kita bicara Margata dulu ya. Oke, boleh. Untuk klaster Margata, tadi dengan 20 juta, untuk pembelian di bulan ini, di bulan Agustus, kami berikan satu unit Yamaha Fazio untuk sepeda motor. Jadi beli rumah langsung dapat motor nih. Padahal beli motor harganya segitu. Lumayan ya. Tapi jadi kita berikan satu unit motor Yamaha Fazio. Jadi untuk 17 pembeli pertama tapi Mas. Oh, hanya untuk 17 pembeli pertama. Iya, karena 17 Agustus. I see. Jadi karena 17 Agustus. Betul. Pembeli pertama langsung dapat Fazio. Gitu ya. Nah, sekarang berarti ada dua benefit beli rumah di sini. Di luar bangunan dan segala macam. Kita sudah dapat smart home. Betul. Sama kalau misalkan kita adalah 17 pembeli pertama yang beruntung, kita dapat Fazio juga. Fazio. Nah, tuh jangan lama-lama kali ya kalau misalkan mau beli untuk rumah di Cimanggis Golf Estate ini, untuk klaster Margata, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Nomor di bawah ini bisa langsung cari Mas Dendi atau saya sendiri Wisnu, bisa dua-duanya langsung aja hubungi kami di sini di bawah nomor di bawah ini. Oke, gitu Mas Dendi ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung hubungi nomor ini karena benar-benar menarik penawarannya dan emang lokasi bagus banget. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye.